kehadiran sahabatku ini, kesehatan badan yang segar, hati yang damai. Hai sahabatku, doaku menyertaimu, semoga engkau bahagia, semoga pikiranmu jernih. Aku melihat sesungguhnya engkau orang yang sangat baik. Engkau suka menolong orang lain. Betapa mulia hatimu. Orang sebaikmu ini harus sehat, harus bahagia, karena engkau sudah membahagiakan banyak orang. Ya Tuhan, berikanlah kebahagiaan. Ya, saya Stevie dan kita dari Senam Pintar MCB. Kita bersyukur kita bisa ikut pelatihan hipnoterapi ini. Kegunaannya adalah banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah kita praktekkan, cuma kita nggak sadari bahwa manfaatnya luar biasa, pemahamannya jauh lebih banyak. Bersyukur sehari bisa ikut hari ini. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini bisa jauh lebih berguna praktek di masa depannya buat kami sendiri, buat siswa-siswa kami palingnya. Ya. Apalagi pembicaranya luar biasa. Pak Deddy juga menyampaikan tadi ya, kata-kata ya. Adalah doa, lalu hati harus senang, gelombang beta, pokoknya luar biasa. Sukses. Contoh-contoh yang diberikan Pak Deddy juga lebih mudah, lebih keseharian. Jadi lebih gampang aplikatif ya. Jadi buat yang menonton ini, kita sangat-sangat sarankan untuk ikuti pelatihan yang berikut-berikutnya dari Pak Deddy ya. Kita ini bukan yang terakhir. Kita bisa buat mau berikutnya lebih ya. Banyak lagi ikut-ikutin. Oke, salam sukses. Saya Kepala Min Al-Hajar Asyari, Pak. Jadi bagi saya ikuti dengan anak-anak saya dua orang sangat penting ya. Terutama hidup itu memang harus sering dicas, Pak, seperti HP ya. HP itu harus dicas. Jadi saya dengan ikut pelatihan-pelatihan ini banyak manfaat yang bisa diambil, terutama bagi diri saya sendiri. Jadi ada suasana baru, pengalaman baru, pengetahuan baru gitu ya. Terus dengan pergaulan seperti ini ternyata ilmu itu banyak dan berkembang gitu. Nah, saya melihat dengan adanya latihan ini saya akan menambahkan nanti untuk anak-anak saya baik di rumah maupun di sekolah ya. Karena dengan hipnoterapi ini kita bisa mengobati sistem pembelajaran kepada anak-anak. Bagaimana belajar itu yang baik. Sementara ini kan kita memaksakan anak tuh belajar ya, harus pintar gitu. Ternyata belum digali bawah sadarnya gitu. Nah, dengan menggali bawah sadar ternyata itu jauh lebih mudah gitu, dibandingkan dengan kita menekankan pada IQ gitu kan. Nah, sekarang itu kan ada orang tuh terlalu mendewa-dewakan IQ dulu ya. Sekarang IQ tuh 20% manusia keberhasilan itu dengan IQ, tapi yang lain itu tadi EQ, kemudian SQ gitu ya. Nah, ini sebagian dari bukan hanya IQ, saya pikir ini mungkin. Jadi sekali lagi ini luar biasa, Pak, terima kasih ini ada kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ini kebaikan untuk Pak Deddy dan timnya, untuk kami semua gitu. Sekali lagi kami sebagai pendidik merasa beruntung bisa menghadiri undangan ini, Pak. Kalau ditanya itu, saya hanya mau ngasih tahu bahwa waktunya cepat sekali berlalu, Pak. Jadi toto sudah jam sekian gitu. Jadi kayaknya kok nikmat sekali ikutan seminar ini. Ya itu aja, Pak. Makasih. Seminar hipnoterapi ini di mana menambah suatu pengetahuan tentunya, karena di dalam kehidupan kita sebagai tugas hidup di dunia ini sehingga tidak salah langkah atau sikap. Jadi tadi nilai-nilai telah saya dapatkan sebagai tambahan pengetahuan sehingga saya selaku imam di keluarga tentunya untuk sikap dari perkataan terhadap anak-anak, bahkan saat ini saya juga sudah bercucu tentunya, kita sejak dini memberikan suatu bekal di mana alam bawah sadar kita tahu dalam keadaan teta kita memberikan hal-hal yang positif sehingga generasi yang kita turunkan menjadi handal, menjadi maksimal sehingga tidak ada luka batin dan sebagainya. Jadi kita mengerti apa yang harus kita lakukan.
Kalau memang masa-masa lalu kita menyadari, tersingkapkan pada hari ini bahwa kita itu telah melakukan hal-hal yang salah ya terhadap anak kita, mungkin dengan pasangan hidup kita, kita punya suatu cara-cara yang handal, yang tidak vulgar begitu, dan kita tahu dalam keadaan-keadaan seperti apa, sehingga tidak mubazir pada waktu kerinduan kita untuk menasihati, atau mungkin kita mengakui kesalahan kita. Ya, waktu-waktu yang seperti apa tadi sudah diterangkan dalam kondisi teta. Jadi kita tepat dan apa yang menjadi kerinduan kita menjadi suatu kenyataan begitu. Saya yakin dan percaya kalau ini kita mengerti semuanya akan menjadi keluarga yang bahagia tentunya. Saya pertama kali untuk hadir di seminar ini dan saya sudah baca keempat buku yang beliau terbitkan dan saya sudah dengarkan juga keempat CD. Dan saya juga baru beli ada sekitar 11 atau 12 CD yang beliau terbitkan. Dan itu sangat luar biasa buat saya. Dan saya juga sangat terbangun, terbantu untuk mengenali siapa diri saya lebih dalam lagi. Dan hari ini saya luar biasa dan saya juga bawa istri saya, bapak mertua saya untuk bersama-sama juga untuk ikut seminar ini. Karena seminar ini sangat luar biasa. Dan saya senang dan hari ini saya bisa menemukan siapa diri saya yang sebenarnya. Bahwa saya diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk yang sangat mulia, itulah citra diri yang harus saya bangun dan harus saya perkenalkan bahwa saya ini adalah mulia dalam kehidupan ini. Ini kesan yang pertama saya dapat dan saya sangat apa ya, paling mau dibilang ya terbangun dan terbantu. Terima kasih, semoga seminar-seminar ini boleh membangun juga untuk saudara-saudara yang lain juga untuk ikut dalam seminar ini karena seminar ini sangat luar biasa untuk membangun diri, membangun jiwa. Karena jiwa yang sehat akan membantu juga orang lain dalam hidup ini. Kesannya acara ini menyenangkan, banyak banget ilmu-ilmu yang kita bisa ambil. Sekarang saya anak psikologi juga, jadi saya banyak dapat ilmu-ilmu di sini. Setelah saya ikut acara ini, alhamdulillah saya jadi lebih paham ternyata setiap manusia itu punya kelebihan. Bahwa setiap manusia itu dikasih Tuhan hal yang kadang kita sendiri tuh nggak paham apa yang kita miliki. Sebenarnya sangat berguna banget. Jujur ini pertama buat saya dan saya awalnya kurang paham apa itu sebenarnya hipnoterapi itu. Setelah saya ikut seminar ini, saya lebih terbuka. Saya terkesan sekali dengan acara seminar ini. Apalagi sebenarnya saya pribadi ada basic, ada dasar tentang hipnotis. Saya sendiri bisa melakukan seperti itu. Saya juga punya pengalaman untuk mengobati orang-orang yang misalkan terkena penyakit dengan teknik hipnoterapi. Memang sangat sangat dahsyat, efisien. Ini logika. Ya, ini logika dan mudah ditelaah dengan nalar gitu, Pak. Mungkin ada acara seminar seperti ini lagi, saya ikut pasti gitu, Pak. Nama saya Priscilla Winata Putri. Saya mengikuti program ini untuk belajar bagaimana menjadi orang yang percaya diri. Seminarnya menarik dan aku belajar banyak hal dari seminar ini dan cukup berinteraktif juga. Jadi aku benar-benar menyukainya. Seminar ini cukup baik dalam hal secara umum namanya pemulihan jiwa, ya memulihkan jiwa secara umum, memberikan semangat, bisa juga mengobati luka batin. Dan siang ini saya merasa bahwa seminar ini cukup bermanfaat buat kita gitu. Dan mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Saya sesudah mengikuti dua sesi ini, pertama kita lebih mengerti tentang teta, teta. Jadi kita lebih mengetahui bagaimana memperbaiki diri sendiri, kemudian juga anak-anak, saat yang tepat untuk memperbaiki mereka, meng-encourage mereka, memberikan motivasi. Nah itu saya harapkan bisa memperbaiki masa depan saya sendiri, anak-anak, keluarga, dan saya harapkan seluruh bangsa Indonesia. Setelah mengikuti seminar motivasi dari Bapak Dedi Susanto itu rasanya lega banget. Ini benar-benar ngebantu banget untuk kita lebih mengenal tujuan hidup dan maknanya
sangat amat luar biasa untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa untuk semua harus ikutin seminar ini ya, untuk lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Gitu aja sih, sukses selalu buat Pak Dedi Susanto. Kesannya saya mendapatkan banyak pelajaran yang bermakna dalam seminar ini, khususnya dalam hal-hal yang positif, mengucapkan hal-hal yang positif, mensugesti hal-hal yang positif, memperoleh kebahagiaan, memperoleh hidup yang lebih bermakna. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang saya peroleh dalam seminar hari ini, dan saya bersyukur karena saya juga bisa berkesempatan berkenalan dengan sahabat yang baru, yang bisa saling mendoakan, yang bisa saling mengatakan hal-hal yang positif. Terima kasih untuk Pak Dedi Susanto buat seminarnya, luar biasa, sukses selalu. Kalau saya lihat pesertanya, saya rasa mereka semua orang-orang hebat semua. Bisa dilihat dari tatapan mata mereka satu persatu. Dan saya salut sama Pak Dedi Susanto yang bisa mengemas materi ini. Kalau kita baca bukunya, pasti bukunya tebal-tebal dan banyak, tapi bisa disajikan dalam boleh dikatakan beberapa sesi atau jam seminar saja. Saya rasa juga mungkin banyak di sini yang mereka sudah rela melangkahkan kaki, meluangkan waktunya, terus membatalkan janji dengan saudara-saudaranya atau dengan klien-kliennya ya, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga di seminar ini. Saya sangat senang dan bangga ya bisa bergabung dengan seminar ini, apalagi dengan pengalaman Pak Dedi yang sangat berpengalaman dalam bidang ini. Dengan pengetahuan dan pengalamannya itu bisa menambah kita untuk bisa lebih berpikir dewasa dan terbuka ya. Ya, ini seminar ini bagus untuk kita semua agar kita bisa lebih sukses ke depannya. Training ini positif, sangat positif ya. Jadi bisa membantu kita untuk memperbaiki kepercayaan diri. Ya. Selain itu kita juga punya pengetahuan psikologi praktis lah. Sebab akibat dari sesuatu perasaan yang itu bermanfaat untuk memperbaiki kinerja kita. Sebelumnya ikut seminar ini saya asal ikut aja, tapi ternyata setelah ikut itu luar biasa, patut dicoba, karena kita menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan bisa mengendalikan emosi. Ya, selama saya mengikuti seminar ini sih luar biasa Pak, cukup membantu ya, banyak hal yang tadinya mungkin saya nggak begitu ngeh atau nggak begitu menyadari bahwa ternyata ada hal-hal yang di luar yang saya tahu yang saya mesti bisa dapatkan lagi gitu ya Pak. Itu aja saya rasa sih, cukup sangat membantu Pak. Setelah mengikuti program ini banyak yang saya rasakan perubahan, terutama pada diri saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan saya bisa ajarkan ke keluarga dan teman-teman saya. Saya rasa semua orang harus mengikuti acara ini. Ini pertama kali saya mengikuti training hipnoterapi, yang sebelumnya saya pernah dengar-dengar saja, dan setelah mengikuti training ini dengan Pak Dedi sudah memulai memberikan rasa nyaman di jiwa saya, dan saya akan datang lagi untuk yang money magnet ya, untuk tanggal 1 Maret nanti. Sampai ketemu lagi, sukses buat teman-teman semua. Jadilah hebat, itu memang dirimu yang sesungguhnya. Hai sahabatku, bukan kamu kalau tidak hebat, kamu orang yang luar biasa. Kamu bisa sabar, kamu bisa berpikir positif.